terutama untuk masyarakat. Alhamdulillah mari kita senantiasa dan bosan-bosannya memanjatkan bersyukur Allah SWT yang mana pada hari yang sangat berbahagia ini, tepatnya 4 Ramadan tanggal 9 Mei, kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan, tentu semangat sehingga kita bisa berkumpul di ruang-ruang komisi, di ruang komisi-komisi ini dalam rangka audiensi PPKSU terkait dengan penyampaian proposal yang diterima kami untuk audiensi pada pagi hari ini. Tentu nanti kami akan menyampaikan selayang pandang proses tahapan perjuangan KSU. Nanti akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar. Cuma saya mau menjelaskan, mungkin kami siapkan sebagai